are arrived in Pittsburgh, baby. There's a Seahawk in Pittsburgh. Seahawk in Pittsburgh, guys. First time for me. Uh-huh. I'm excited. Me too. So we are just landing, right? Yeah, just landed. It's 10 o'clock in the morning. 10 o'clock in the morning in Pittsburgh. Get our luggage and take an Uber to our hotel, see if we can check in early. Mm-hmm. And then sleep all day and get up tomorrow. I'm kidding. No way. I want a sightseeing. Of course. We're just kidding, guys. Okay, guys. Kita ambil koper dulu. Bagasi kita. Cuman kita bawa sedikit. Apa itu, koper kecil aja. Habis itu kita ke itu. Cari Uber. Terus menuju ke hotel. Stay tuned, guys. Akhirnya kita sudah nyampe di Pittsburgh ya guys. Nah ini udah menunjukkan waktu jam 10 pagi. Nah ini adalah yang paling terkenal ya guys, yaitu tim American Football di Pittsburgh. Hey guys, good morning from Pittsburgh. Good day. Good morning. So today I would like to take you going to see something, yaitu what I call is a Randy Land. We're going to see two pop culture museums today. Randy Land, which is just only around Pittsburgh, and then the famous Andy Warhol, painter. So Randy Land about like people doing like a painting or something, right? Yeah, they just overtook one house and started doing all kinds of art in yeah, the house. The first time only one house, and then suddenly it's famous in Pittsburgh, but then the next one is Andy Warhol, who's famous all over the world. He was born here, so we have a museum. Okay, so I would like to take you to Randy Land first and then going to the museum. Stay tuned all, guys. Okay guys, sekarang kita sudah keluar dari hotel, yaitu kita akan bolang ya guys. Nah, cerita kali ini kita akan bolang yaitu ke Randy Land sama Museum Andy Warhol. Good. I will go to on the front this one. Gedungnya bagus-bagus ini guys. Ini kayaknya bank, tapi yang ini nggak tahu ini apa nih guys. Tapi yang ini bank. Kind of beautiful art. That's so pretty baby. Ada singa. Okay. 5 second. Ada singanya with a beautiful. Okay guys, jangan lupa ikutin terus video aku karena kalian mau aku aja yaitu ke naik train, yaitu incline train. Nah habis itu kalian aku aja yaitu ke Randy Land bersama Andy Warhol Museum yang paling terkenal yaitu di Pittsburgh guys. Okay guys, sekarang kita walking around in the downtown Pittsburgh. What are you gonna take me? We're going across the bridge to the incline. We're gonna go up a hill on cable car, kind of like Hong Kong. Cable car? That's how you're gonna be scared. Okay. Okay guys, nanti kalian aku ajak naik cable car. It's so exciting. It's called right? Incline. Incline. Nah itu trainnya tuh that just small train, right? Yeah. Yeah. On a hill, on a slope though, on a hill. Ooh, it's kinda cool. Let's check it out, guys. Jadi $7 for around ticket.
Jadi aslinya sangat murah ya guys, untuk $7 itu pulang pergi untuk naik ini incline itu so jadi kalian bisa menikmati indahnya beautiful view of the city of Pittsburgh. What do you think, babe? It's fun. I always saw this on TV even when I was a kid in Pittsburgh. Really? I always wanted to go on this car. Yeah. When you was little? Yeah, I mean, when they show advertisements for this city. So this is your the first time? First time. Except like me then. This is the red one. No, it's yellow. Is it a yellow? Oh, you're red. It's kind of orange. Jadi incline cable car ini ada dua warna ya guys. Nah barusan ini yang aku naikin ini adalah warnanya yellow, yaitu kita sebut monongahela incline. Dan nanti pas waktu kita turun itu ada different area, yaitu warnanya merah. Jadi itu namanya the quiz incline. Wow, so pretty from here, babe. Monongahela Incline ini yaitu berlokasi di Pittsburgh, Pennsylvania ya guys. Nah ini dibangun pada tahun 1869. Nah setelah itu dibuka pada tanggal 28 Mei tahun 1870. Nah ini line Monongahela Incline ini yaitu mempunyai apa itu line length-nya itu yaitu 635 feet, yaitu kalau Indonesia itu 194 meter guys, itu panjangnya relnya ya guys. Setelah keluar dari itu tadi train kecil yang tadi guys, terus kita bisa jalan-jalan di sini. Nah kita lihat bisa pemandangan dari arah apa sini guys. That's so pretty. Nah jadi untuk $7 ya guys, itu pulang pergi itu sangat murah banget ya guys, karena kalian akan disuguhin dengan indahnya beautiful views of the city Pittsburgh. Jadi this is really a beautiful and amazing view of the trees, rivers, and then Hinsdale fields. Nah jadi itu kalian itu ada bisa lihat semua itu city Pittsburgh guys. Nah di situ kalian juga bisa lihat guys, ada itu stadium itu Heinz, itu nama kecap ya guys, dari brand kecap, yaitu ada stadium yang itu buat American football di Pittsburgh. Jadi kalian bisa lihat dari view ini guys. Katanya di situ banyak itu shop kecil-kecil gitu kayaknya mungkin. So windy. Cream shop. So beautiful restaurant and beautiful patio. Bar food. Huh? We got bar food from over here. Or we'll go down the water now. Let's check a little. Maybe we see if we like it. Chinese, right? Sesame Garden. Huh? Sesame Garden. Red Beard. Bar and Grill. That's cool. Get your picture there. That's really cool. Red beer. That's kind of cool. Ini restoran kecil-kecil kayak gitu guys. Gak sepi. Kind of like a small restaurant. Wow, this kind of thing. Yeah, we're
Nah, ini adalah bentuk rumah yang berada di area yaitu Monongahela ya guys. Nah, jadi rumahnya seperti ini guys, begitu bagus dan cantik-cantik ya guys. Nah, mereka is very lucky guys karena bisa melihat itu indahnya view semua dari City of Pittsburgh. Jadi if you love good scenery and want to take a picture atau lari pagi dari pagi sampai malam, so you can see a day with the light yang sangat cantik banget guys dari sini. Oke okay guys, sekarang waktunya kita harus naik tren yang merah ya guys. Jadi ini pada super antri guys, mau perjalanan pulang turun ya guys. Jadi kita harus naik ini tren yang merah. You got the line too? Oke okay guys, sekarang kita udah berada di tren yang merah yaitu the Goose Incline. Nah, sekarang kita perjalanan menuju ke bawah guys. Nah, kalian bisa lihat itu ini jalan relnya seperti ini guys. Nah, kalian masih bisa disuguhin dengan indahnya beautiful view ya guys. Oke okay guys, sekarang kita barusan turun dari taksi, yaitu kita udah nyampe yaitu di area Randyland guys. Randyland adalah the home of artist yaitu yang bernama yaitu Randy Gilson, yang berlokasi yaitu di Mexican Wall Street District of Pittsburgh North Side. Welcome to Randyland. What is the front door, babe? Well, that's the building, but that's the welcome. Welcome always means the front door. Yeah, that's why. So, nah, ini kalau dari front door ini seperti ini, guys. It's really cool, artistic. Randyland. This is the front door, baby. Look at this one. Right? See? There is the front door. Boom, boom, boom. Yes. I didn't take a video from here, though. What kind of video? Here. Nah, ini jendelanya, guys. It's gonna be so pretty, actually. Dikasih pernik-pernik apa aja ada guys. Nah, ini ada little picky. It is so cute.
that's it, guys. Nah, Randyland Courtyard ini ya guys, yaitu dibuka setiap hari, yaitu antara between 10 AM sampai 7 PM. Nah, pengunjung selalu welcome ya guys, yaitu untuk datang dan explore tentang public art, yaitu display, yaitu yang berada di area property itu Randy Gilson. Randyland ini yaitu diciptakan oleh Randy Gilson yang bertema dari barang-barang yang tidak digunakan ya guys ya. Jadi barang-barang yang sudah tidak digunakan ini yaitu dibikin super cantik dan unik, yang sehingga menjadi tempat yang sangat itu terkenal dikunjungi oleh para visitor yang datang ke Pittsburgh ya guys. Nah, semua barang-barang ini yaitu diantaranya dari cat, yaitu plants, plastik, dan binatang dan lain-lain sebagainya. Rumah dari Randy Gilson ini ya guys, yang ditransformer ya, yaitu surrounding bangunan yang super colorful Pittsburgh landmark, yaitu adalah center dari piece of yaitu continue attract yaitu antara turis dan orang-orang lokal. Jadi kalau kalian lihat dari sini ya guys, ini semua itu barang-barang ini yang sudah tidak digunakan guys, tapi ini Bapak Randy Gilson ini ya sangat super kreatif banget. Nah, seperti dari ini adalah kayu-kayu bekas guys, tapi dia bikin super cantik jadi seperti ini. Nah, ini dari plastik ini guys aslinya. Nah, kalau kalian lihat dari ini itu benar-benar sangat artistik banget ya guys, karena itu kok bisa ya bisa jadi dibikin seperti ini. Nah, so artistic, huh? Ada trompet. They have everything here. Aslinya ini kayak semacam barang-barang yang sudah tidak digunakan, tapi ini orang super artistik banget, jadinya mereka ciptakan tempat seperti ini guys. Nah, akhirnya jadi super famous. Look at that, all that chair over there. They have everything. Ada sepeda pancal. There you go, my baby. What do you think about this place? It looks like he knows how to organize garbage really well. That's true, but this is it's pretty cool, right? Yeah. That is so pretty, right? Itu dari kaca mereka bikin jadi seperti itu. Wah.
I want to take a picture here on the stairs. Yeah, let me get down. Go down there and take it. Mm-hmm. Well, how about you? Mm-hmm. Or you want to take it this way? So this is the... A lot of people take a picture here on the stairs. It's kind of pretty too. So this only, right, babe? Yeah, I wanted to take a picture of those signs. Hey, you didn't come back. Not yet. What's he doing? Baby. What is she doing? You think the people is living here? No, right? Camera. Oh, you right. Hi! Camera there. Wow. It's kind of interesting. Jadi intinya guys, itu rendilan itu adalah itu barang-barang yang udah tidak terpakai, tapi sama mereka itu dibikin jadi super unik seperti ini. Nah kayak seperti itu, aslinya cuman kayu aja dibikin seperti itu, akhirnya dipainting jadi super beautiful. Very cool. It's so cute. Oke guys, jadi visit Randyland-nya cuma sampai di sini dulu, karena ini kan cuma kecil aja guys tempatnya. Jadi thank you for watching. Don't forget like, subscribe, and comment. See you for my next video guys. Museum yaitu Andy Warhol. Andy Warhol ini adalah famous art, right, di Amerika. Let's go. So let's check it out guys. Nanti kita akan lihat, karena suami itu suka banget art. Nah, siapa tahu kita menemukan suatu itu karya dia yang mungkin harganya kita bisa jangkau, mungkin kita akan beli. Let's check it out guys.